Berikut adalah daftar atlet pelatnas PBSI 2023. Di sektor tunggal putra, tak ada perubahan nama yang cukup signifikan. Di kategori tunggal putra utama, terdapat nama-nama yang tak asing lagi, seperti Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Cesar Hiren Rustavito, dan Chico Aura Dwiwardoyo. Di sisi lain, Alwi Farhan berhasil naik ke level utama. Sementara itu, di kategori tunggal putra pratama, juga tak terjadi perubahan nama yang signifikan. Juara Seleknas PBSI 2022, Jason Chris Alexander, berhasil masuk ke jajaran pemain tunggal putra pratama. Di sektor tunggal putri utama, beberapa nama atlet yang menjadi tumpuan Indonesia, masih menghuni pelatnas Cipayung, seperti Gregoria Mariska Tunjung, dan Putri Kusumawardani. Sementara itu, beberapa nama yang harus meninggalkan pelatnas, seperti Saifi Rizka Nurhidayah, dan Aisyah Satifa Fatetani. Di sektor tunggal putri pratama, juara Seleknas PBSI 2022, Ciara Marvela Handoyo, berhasil masuk ke jajaran pemain tunggal putri pratama. Di sektor ganda putra utama, nama-nama besar, seperti Marcus Kevin, Fajar Rian, Bagas Fikri, Pram Yere, dan Leo Daniel, masih menjadi andalan untuk Indonesia di dunia perbulu tangkisan internasional. Selain itu, ganda putra utama ketambahan satu pasangan lagi, yaitu Raihan Rahmat, yang berhasil naik ke level utama. Di sektor ganda putra pratama, beberapa pemain yang harus meninggalkan pelatnas, antara lain, Gerardo Rizkulo Hafiz, dan Muhammad Gibran Arfiansyah. Sementara itu, Asan dan Hendra, masih dipercaya menjadi partner sparring ganda putra Indonesia. Di sektor ganda putri utama, beberapa nama yang harus meninggalkan pelatnas, antara lain, Putri Syaikah, Melani Mamahit, dan Triola Nadia. Sementara itu, di sektor ganda putri pratama, berhasil menambah pasangan baru, seperti Agnia Sri Rahayu, Arlia Nabila Tessa Munggaran, dan juara Seleknas PBSI 2022, Maulida Aprilia Putri, Meisa Rizka Fitria. Di sektor ganda campuran utama, salah satu nama yang harus meninggalkan pelatnas, yaitu Michelle Christine Bandaso, dikarenakan cedera. Sementara itu, juara Seleknas PBSI 2022, Ferel Yustin Mulia, Priscila Venus Elsadai, berhasil masuk jajaran nama ganda campuran pratama.